Assalamualaikum semua, salam sejahtera dalam salam kenal. Nama saya Azhar, juga dikenali dengan panggilan Naa ya di kalangan kawan-kawan. So, saya juga seorang pemain bass, lebih kurang dan berkecimpung dalam tolak campur dalam 40 tahun lah. So di sini saya ingin berkongsi sedikit dengan khas kepada pemain-pemain bass yang fresh lah, yang baru. Mudah-mudahan boleh meningkatkan lagi mutu permainan sama-sama lah. Okey. Dan juga saya berterima kasih kepada pemulih cendana dan My Creative yang telah memberi sokongan di atas menghasilkan video ini. Okey, untuk permulaan kita cuba dengan cara kita memegang gitar, posisi gitar ya. Ada yang suka kadang-kadang tu, ada yang suka gitar ni bawah, tengah dan atas. Okey. Tapi nak ikutkan sebenarnya ikut sedap sendirilah. Yang sebenarnya lah, yang mana kita selesa lah kan. Tapi pada saya selesa dengan cara saya pegang ni. Ibarat macam kita peluk gitar tu kan. Memang orang kata senanglah kita nak petik, nak slap dekat. Ha, itu satu. Okay. Yang seterusnya, kita buat latihan untuk position tangan kiri. Ya. Di mana ibu jari ni hendaklah berada di belakang neck gitar ni. Maknanya yang ini ya. Yang ini macam ni ya. Dia tak boleh macam ni. Kalau macam ni, pergerakan kita tu akan terganggu. So, yang ni ya. Ini adalah cara yang betul lah. Cara yang betul. Dan tiap-tiap kali kita praktis, kita mesti amalkan lah benda ni. Cara yang betul. So, kita boleh kembangkan jari tu lebih kurang macam ni lah. Okay. Alright. Okey, seterusnya untuk latihan jari kanan ya. Jari kanan kalau boleh kita buat yang constant lah. Maknanya berturutan. Okey. Kita boleh slowkan, kita boleh lajukan. Maknanya jari tu constant ya. Okey, untuk exercise yang kedua kita buat oktaf, kita ambil daripada G lah ya. Oktaf. G, C, single eh. Dan kemudian kita akan single, kita akan double. Contoh. Kita gunakan tiga jari ya. So, contohnya macam kita, kalau kita selalu praktis, kita akan dapatlah speed tu. Okey. Ya. Yeah. Okey, untuk tangan kiri ya, kita perlukan exercise yang lebih kerap lah. Sebab memang mustahak lah orang kata ya. Yang ni ya. Contoh, kita ambil pada F ya. Thank you.
Dan kita so kita boleh buat latihan ni kalau boleh dapat 15 minit sehari pun dah okey dah, hari-harilah. And then yang sama juga tapi kita ambil pada G, kita akan naik dan kita akan turun. Contoh ya. Saya sendiri memang agak memenatkan sikit lah, tapi kalau kita buat hari-hari dia akan membantu jari kita ni untuk lebih selesa lah bila kita main. Dia akan rasa memang longoh lah, tapi bila hari-hari kita praktis, insyaAllah butuh permainan kita akan bertambah bagus. Itu saya jamin lah. Okey, yang untuk seterusnya saya ingin tunjukkan basic cara kita nak slapping lah. Okay, kalau boleh position lah tangan tu, kita tak boleh ayun macam ni. Dia slapping ni dia gunakan pergelangan ni je. Okay, untuk exercise pertama ini slap percussion, dipanggil slap percussion lah. Dia mute je semua. Okay, ini cara saya lah. Full thumb hammer. Okay. Yang ni kena buat selalulah. Okay. Sampai kita rasa selesa benda ni. Itu exercise pertama ya. Pattern yang pertama lah. Pattern yang kedua, the freezing. Ya, pull. Okay. Okey, seterusnya untuk teknik-teknik yang saya tunjuk tadi tu, kita boleh gunakan juga dengan chord yang kita awal tadi ya, yang kita gunakan chord G octave tadi. Contoh dia, G dengan C kan? G. Tarik.
Okay. Saya harap apa yang saya kongsikan tadi mudah-mudahan dapat dipelajari dan diamalkan. Mudah-mudahan dapatlah kita meningkatkan mutu permainan kita. Ya, jangan malam-malam praktis. Contohnya hari ini praktis, dua hari tak praktis kan. Kalau boleh hari-hari. Tak dapat lama sekejap pun tak apa. Mudah-mudahan kita sama-sama mengecap permainan yang bermutu lah. Dengan itu saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa subscribe, like dan share dan komen yang membangun ya. Kita jumpa lagi insya-Allah di lain video klip yang akan datang.